Cepat limit ini kok. Lumayan. Gede nih. Yakin. Pasti kan kita langsung ya, iyalah jelas. Ora patut. Babon. Ini jenis ikan rekekan, teman-teman. Oh, ikan ini lagi, teman-teman. Nah, ini saya nggak tahu ini namanya ikan apa. Jumpa lagi sahabatku di channel Den Bolang. Jadi Den Bolang hari ini mau mancing lagi, teman-teman. Jadi kali ini umpan yang saya gunakan adalah udang yang nantinya saya kupas. Untuk lokasinya ini di pemecah ombak Pantai Teluk Penyu Cilacap. Barangkali teman-teman dari luar Kabupaten Cilacap ingin mancing pinggiran di Cilacap, bisa cobain tempat ini, teman-teman, karena ini sangat rekomendasi. Di pemecah ombak ini merupakan sebagai rumpon berbagai macam ikan ya, teman-teman. Nah, untuk teknik yang saya gunakan merupakan teknik dasaran dua mata kail. Nanti kailnya saya gonta-ganti mulai dari nomor 3 sampai nomor 6, mana yang lebih efektif itu yang nanti saya pakai. Untuk target hari ini ikan-ikan kecil yang ada di sekitar pemecah ombak ini, teman-teman, mulai dari ikan keeper, ikan bocor, dan ikan-ikan laut lainnya, teman-teman. Nah, seperti inilah, teman-teman, saya gunakan mata kail kecil. Ini saya coba nomor 6 dulu. Saya pakai udang yang saya kupas dan saya potong. Kita coba, kita buktikan ya kalau di sini itu banyak ikannya, teman-teman. Ikuti terus video Den Bolang sampai akhir. Terus jangan lupa Den Bolang bantu like dan komennya ya, teman-teman. Semoga video ini menjadi referensi buat teman-teman yang ingin mancing di Kabupaten Cilacap. Ini merupakan tempat yang Den Bolang rekomendasikan. Untuk umpannya juga mudah, pakai udang aja, teman-teman. Udangnya dikupas, jangan lupa, biar nanti bau amisnya agar cepat tercium sama ikan. Ayo strike dulu. Ya? Aduh, kok kena, teman-teman? Double strike, ikan apa aja ini? Nah, ini dia. Nah, ini teman-temanku. Jadi saya juga kurang paham ini namanya ikan apa ini. Nah, ini nih ikannya lucu banget. Kalau yang bawah ikan bocor tapi masih kecil banget. Nah, ini lumayan. Kita lanjut lagi. Kondisi perairan Cilacap saat Den Bolang mancing ini lagi ngemberan, teman-teman. Jadi nggak pasang naik, nggak pasang surut, jadi arusnya agak tenang sedikit. Tuh, dimakan malah telat narik. Tuh, kena teman-temanku, tapi kecil ini, kecil banget. Nah, ini dia, kecil banget, nggak apa-apa lah, lumayan juga. Nih, ikan bocor, lanjut lagi. Kecil banget, kena tapi kecil, lumayan. Hup,
drive. Nilainya agak mendingan ini, nggak feel banget. Tuh. Oh, ikan ini lagi, teman-teman. Nah, ini saya nggak tahu ini namanya ikan apa. Ini ikannya unik banget. Umpannya udang kupas. Oke, lanjut lagi. Strike. Mantap. Hihi. Dapat ikan bocor. Gede. Lumayan. Teluk Penyu Cilacap. Strike. Mantap. Ikan apa ya? Lumayan. Ikan rek-rekan. Kan teman-teman, saya kailnya ganti pakai nomor 3 karena tadi pakai nomor 6 enggak karena kailannya. Kebetulan dan bolang mancingnya ini siang hari, teman-teman, jadi di sini belum banyak orang-orang mancing, tapi kalau udah agak sore biasanya ramai para pemancing di sini, teman-teman. Kena enggak ya? Kena. Nah, ini dia. Ikan bocor. Kecil. Enggak apa-apa. Lumayan ini. Saya pakai kail nomor 3 tadi, pakai nomor 6 enggak kena karena kecil. Mantap. Hihi. Dimakan ikan cuang tuh. Dimakan ikan cuang. Ikannya dimakan ikan cuang. Aduh, ini putus. Nggak apa-apa lah, amal. Berapa helikopter, berapa ya? Kenapa, bro? Gue penasaran, gue. Orang kena penasaran, kena tambah tuman. Bawa kamer. Strike.
Mantap. Akhirnya ya. Beli mana Pak Bro? Gede temen kok. Jalan, jalan, jalan. Ih, mantap, super banget ya. Ih, gede nih. Yakin. Lu postingan ki langsung Pak. Ya iyalah jelas. Ih. Ora patut, babon. Kata komen kono nyong. Uhu, strike. Mantap. Semakin sore semakin asik. Ikan kiper. Tuh, nyangkut aduh. Nyangkut. Lumayan. Tempanar tengku dari telung iji. Ini kailnya udah aduh. Aduh, udangnya malah terlempar. Umpannya tinggal dikit. Strike lagi, mantap. Iwak lele sembilang. Apa sih? Iwak apa sih? Sembilang apa ya? Lele laut. Cepatilah mete ini kok. Lumayan umpannya pas hari ini, umpannya full udang kupas karena ini bahaya, jadi saya masukin aja dulu. Kita lepas di dalam. Alhamdulillah hari ini dapatnya bermacam-macam ikan, cukup dengan udang kupas. Jadi mancing hari ini selesai dulu teman-teman, karena waktunya udah sore. Di sana juga ada beberapa pemancing mau pulang, dan ini merupakan tempat rekomendasi dari Den Bolang buat teman-teman dari luar Kabupaten Cilacap. Barangkali mau mancing di pinggiran di Kabupaten Cilacap, bisa dicobain tempat ini. Nah, untuk ikan yang bisa saya dapat jenisnya seperti ini teman-teman. Terima kasih ya yang sudah menyaksikan video Den Bolang sampai akhir. Sampai jumpa di lain video Den Bolang berikutnya.